Halo teman-teman, hari ini kita mau ke night market, night Christmas market, right? It's like Christmas market. But it's not Christmas market, but it's farmer market because of corona, so they change the name. Dan kita udah nyampe sini teman-teman, tapi ini udah gelap. It's so dark already, and do you want to go still somewhere? Mm-hmm. You are crazy. Yeah, you see, you are smoke. Karena snownya udah di mana-mana, teman-teman lihat aja. Oh my god. Dan ini itu baru jam 4 sore loh. Ini baru jam 4 sore, ya. Notice ya, ini baru jam 4 sore dan udah gelap banget. Kayak tengah malam. Baby, Ara, hai sayang. Dan jujur banget, ini yang paling aku gak suka dari Eropa, tinggal di Eropa itu karena harinya itu pendek banget gitu. Padahal ini baru sore, tapi serasa kayak udah tengah malam. Jadinya apa ya, kalau mau keluar itu jadi mikir-mikir dulu gitu. Apalagi kan kalau si Daddy keluar pulang kerjanya itu sekitar jam 3 atau jam setengah 4 gitu. Dan itu udah gelap, jadinya kita gak bisa kemana-mana. Makanya aku agak males. Kita udah di city. Christmas tree-nya itu besar banget. Dan di sini itu rame banget karena ini itu kayak Christmas market, jadinya orang-orang kesini habis pulang kerja langsung kesini. Kita lagi di city center. Ini dulu pernah dipakai syuting buat Spider-Man, right baby? Even this wheel was here. Uh-huh. And I like they broke it. Yeah, dan ini juga. So what do you think? It's interesting. It's not bad. So come, you can continue. Christmas tree-nya besar banget ya. Rame banget teman-teman di sini, banyak orang. Ya enggak? Right, baby? So much people here. Rame banget. Rame banget sumpah. Aku sampai diingetin sama si abang, hati-hati sama HP-nya karena di sini mungkin ada kayak jambret atau copet, karena di sini terlalu rame, jadinya aku bisa kehilangan HP aku, kata si abang. Makanya ekstra hati-hati banget. Dan aku banyak hadiah yang bergantungan. Oh.
microphone is open for now. Maybe. So she can see. Baby? Baby? Karena di sini terlalu banyak orang, jadinya kita memutuskan buat pergi belanja ke toko gitu, karena di sini nggak ada yang dijual juga, kayak cuma makanan gitu, tapi ini makanannya non halal, jadinya nggak. Dan itu ada kayak ada setannya, yang ini setannya, yang itu yang pakai baju putih bidadarinya, kayak angelnya gitu. Ceritanya dia lagi nakut-nakutin anak kecil. Dan ini angelnya yang pakai baju putih. Tuh ada kayak sayapnya. Lihat ya, banyak orang, banyak banget. So teman-teman, kita udah mau pulang. We want to go back home now because it's nothing interesting. And our mouth is smoke. Smoking. Kita kayak ngerokok, teman-teman. Karena dingin di sini. So, thanks for watching, teman-teman. I hope you enjoy the video about the Christmas market in Czech Republic. Bye-bye. Bye-bye. See you in the next video. See you.